Bos, boleh nggak beri aku semangkuk nasi dan sup dengan harga 5.000? Carilah tempat duduk, makasih ya. Bos, ini ada perusahaan yang memesan catering karyawan di sini. Dia memesan lebih, jadi nggak perlu bayar. Kalau nggak dimakan, juga dibuang. Bos, lain kali makan catering karyawan perusahaanku ditambah beberapa porsi lagi ya. Kalau lihat orang tua seperti ini, beri mereka makan ya. Pak Jordi, masalah kamu ini, aku nggak mau lakuin lagi. Apa maksudnya? Kamu merendahkan mereka? Aku bukannya nggak bayar. Tolong layani ya. Perusahaanmu ya, total pesanannya hanya 50 porsi. Belasan porsi diberikan kepada orang-orang tua ini. Semua kebaikan di dunia ini sudah dilakukan oleh kamu. Terus perlu kami untuk apa? Mulai hari ini, semua orang tua yang datang ke tempatku, makan dan minumnya, aku yang bayarin. Gak bisa dinego. Bos, bayar. Belum kembalian nih. Sisa uangnya, berikan kepada orang yang lebih memerlukannya. Orang baik, gak boleh cuma kamu aja. Sudah bayar ya, bos? Loh, kenapa bayar uangnya 3 porsi? Sisanya, berikan kepada orang yang memerlukan ya. Semua kebaikan dilakukan oleh kalian. Perlu kami untuk apa? Ketika Anda miskin, fokuslah memperbaiki kepribadian Anda. Ketika Anda sukses, berpikirlah cara membantu dunia. Hanya dunia tanpa keegoisan yang akan penuh dengan harapan.